Halo semua, kembali lagi di channel Teman Motor. Pada kesempatan kali ini dan video kali ini saya mau ngasih tahu cara pemasangan well dop pada Vespa VBB, tapi ini udah diganti pakai ring 10. Ini penampakan udah jadi, udah terpasang ya. Nanti disimak baik-baik. Cara pemasangannya mudah. Kalian cukup menyiapkan, kalau yang di velgnya itu memakai baut 12, pakai kunci 12. Kalau yang 13, pakai 13. Ini kayak yang di saya, yang belakang ini dia pakai 12, yang depan pakainya 13. Oke, bagaimana cara pemasangannya? Seperti apa? Kunci-kunci gimana? Simak video ini baik-baik. Jangan lupa kalian, sebelum dilanjut, jangan lupa kalian subscribe dulu sama di like ya, sama di share ke teman-teman kalian. Pemasangannya gampang, di rumah pun bisa. Sembari PSBB kalian bisa masang welder kalau kalian gabut. Oke, simak videonya baik-baik. Oke, saya akan memberitahu bagaimana cara memasang weld up ini ke sini. Pertama yang kalian butuhkan hanya ini, kunci pas, kunci Y, kunci T, pokoknya kunci untuk membuka baut. Karena berhubung ini bautnya baut 13, saya pakai kuncinya ini, kunci 13 buat ke situ. Udah, langsung aja kita buka. Oh iya, pertama-tama kan ini berikatnya nih, nanti ini gini masuk ini kan, terus di gini yang di apa namanya, diputer gini, nanti simple banget makanya. Pertama-tama kita cari posisinya dulu, mau seperti apa, bisa begini, begini, begini. Nih, tuh. Tapi saya gini aja nih. Nah, nanti gini nih masuknya. Nanti masuknya gini. Tuh. Saya zoom. Nanti gini nih. Oh iya, buat kalian kalau ada yang pakai dop yang di tengah ini, dicopot dulu. Karena nanti mentok buat ini, buat di sini bakal mentok kalau nggak dicopot. Langsung aja, berlama-lama. Ini sebelumnya udah gua kendorin, makanya ini udah gua iniin. Jadi tinggal puter aja. Lalu, nah, kita masukin gini aja deh di sini. Tuh, langsung masuk kan? Bisa dilihat kan? Nah, kasih lagi ringnya. Nah, kan udah nih. Kita kencengin deh. Udah kencang, pastiin udah kencang semua bautnya. Baru deh kita pasang gini. Tahan dulu. Kita pasang kunciannya. Pastiin juga ini nutupnya harus kencang ya. Nah, simpel kan? Udah deh. Eh.
selesai deh. Oke. Simpel. Cara masangnya tuh simpel banget. Kalau misalnya kalian bautnya 13, buka pakai kunci 13. Kalau bautnya 12, pakai 12. Nah, sama kayak yang di belakang. Nah, atau sama aja. Depan belakang cara pemasangannya sama. Cuman kalau misalnya kayak saya nih bautnya kan beda nih yang belakang, pakai baut 12. Tapi sama aja kok konsep pemasangannya. Kita lihat dari jauh. Tuh. Kan jadi agak lumayan ganteng. Kuncinya saya belum dirapi. Bentar dulu. Tuh. Caranya cukup simpel kan cara pemasangannya. Sorry. Jadi kalau misalnya kalian mau masang duct, simpel aja kok caranya. Gak sulit, cuman tinggal copot 3 baut, pasang bracketnya, pasang mesinnya. Tapi kalau untuk yang ring 8 VBB kan aslinya kan ring 8 ya, kalau itu mungkin konsepnya sama, bracket pasang bracket 4 baut yang kan dia trauma kecil 4 baut gitu. Terus pasang weldup juga sama kayak di sekolah super. Nah, kalian lebih milih pelek kaleng dipakein weldup atau ini dia pelek tubeless. Yo. Dibeli. Sama-sama bagus kok. Sama-sama tambah ganteng ya. By the way, ini sprint waktu kemarin tuh. Jadi gini dia. Balik lagi ke sini. Oke, sekian dulu dah video pemasangan weldup dari saya. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, di like. Dan juga jangan lupa di share ke teman-teman kalian yang belum tahu cara pemasangan weldup seperti apa. Dan komen weldup yang bagus tuh seperti yang kayak gimana, dan weldup apa aja yang udah kalian pasang. Oh iya, kalau misalnya mau masang weldup kayak yang buat Excel itu, yang originalnya, masangannya beda, dia nggak bracketnya nggak kayak gini. Nanti kalau misalnya gua udah dapet weldupnya, bakal gua bikinin video di Vespa PX yang kuning. Sip, kalau gitu gua akhirnya aja nih videonya. Daripada durasinya panjang. Salam teng 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 kalau kata Mas Ajifas. Joss.